Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kali ini Bunda Nisa mau masak masakan Hong Kong, yaitu tomat, sayur tomat kasih telur, kemudian sayur terong osing biasa. Nah, apa saja bumbunya? Ini dia bumbunya: chicken powder, bawang putih, jahe, garam. Udah gitu aja bumbunya ya. Ini masakan yang sangat simpel sekali. Nah, langsung aja kita masukkan jahe dan bawang putih ke dalam wajan ya, dioseng-oseng gitu. Ini itu masakan yang praktis ya, cuma pakai bawang putih sama jahe gitu doang. Bawang putih, jahe, garam, chicken powder, udah gitu aja bumbunya itu. Kalau masak di Hong Kong tuh sebenarnya aku suka pedas, tapi ini pakai masak ala Hong Kong. Nah, kemudian kita masukkan terongnya ya. Udah gitu aja, kita masukkan terongnya, aduk-aduk sampai bumbunya merata. Kemudian kita diamkan, kita aduk-aduk lagi sampai matang ya. Nah, ini dia sayur terongnya sudah matang ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya kita masak sayur tomatnya. Kita masukkan jahe dan bawang putihnya dulu ya teman-teman. Oseng-oseng dulu bumbunya, biarin agak menguning gitu, biarin harum dan rasanya nikmat. Lalu kemudian kita masukkan tomatnya, masukkan pula bumbunya, lalu kita aduk-aduk ya. Nah, ini dia tomatnya sudah matang ya teman-teman, sudah lonyot seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan telurnya tadi ya teman-teman ya, 2 butir telur tadi udah kita pecah, terus kita taruh di atasnya. Nah, ini itu gurih banget teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya. Nah,
itu dia udah tampak telur tomatnya. Ini kalau orang Hongkong namanya menyebutnya fangge chao tan, tomat goreng telur, atau kalau bahasa Indonesianya apa ya, tempat kita menyebutnya goreng telur tomat. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga resep ini bermanfaat.